Daftar top skor laga Red Sparks versus IBK Altos, di mana Vanja Bukilić dan Megawati Hangestri mampu meraih hasil apik di Kovo Cup 2024. Pertandingan antara Red Sparks versus IBK Altos di laga perdana grup B Kovo Cup 2024 telah rampung digelar pada Senin, 30 September 2024. Hasilnya, tim berjuluk Red Force itu mampu meraih kemenangan dramatis dari IBK Altos lewat full set dengan skor 3-1, 25-20, 18-25, 25-23, 23-25, dan 15-11. Pada pertandingan tersebut, dua legiun asing Red Sparks yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilić mampu menjadi ujung tombak bagi tim. Meski mendapat banyak keraguan dari banyak pihak, nyatanya duet Mega dan Bukilić mampu membuktikan diri di laga pemanasan ini. Megawati Hangestri masih tajam seperti sebelumnya, dan mampu mempertahankan statusnya sebagai andalan. Di sisi lain, Vanja Bukilić yang baru direkrut dari Expressway Haipas untuk menggantikan Giovanna Milana juga tak kalah gemilang. Bagaimana tidak, kedua pemain asuhan Ko Hae-jin berhasil menjadi pemain dengan peraih poin tertinggi. Tercatat, raksasa Serbia itu dinobatkan sebagai MVP dalam laga ini karena meraih angka tertinggi yakni 31 poin. Di posisi kedua barulah Megawati Hangestri yang mengemas 22 poin sepanjang 5 set yang berlangsung. Sedangkan dari kubu IBK Altos ada Victoria Dancak yang juga membawa pulang 31 poin, angka yang sama dengan Bukilić. Perolehan poin Victoria berbeda jauh dengan Yuk Seoyang yang berada di posisi kedua dan hanya mengemas 10 poin saja. Sementara itu, Lee Soyang selaku mantan kapten Red Sparks yang hijrah ke IBK Altos tampil melempem dan hanya mampu mencetak 7 poin saja di laga sengit ini. Selain itu, keikutsertaan pemain asing dalam ajang Kovo Cup tahun ini merupakan yang pertama kali. Peraturan diubah oleh pemangku kebijakan voli Korea Selatan. Kovo Cup yang merupakan turnamen bola voli antar klub di Korea Selatan menjadi ajang pemanasan bagi peserta Kovo V-League. Mulai musim ini, Kovo Cup berlangsung pada September hingga Oktober. Dengan demikian, Megawati juga turut mencatatkan namanya sebagai pelaku sejarah di pevolian Korea Selatan. Ia membela Red Sparks untuk kali pertama di ajang Kovo Cup. Selain Megawati, ada pula Vanja Bukilić sebagai pemain asing Red Sparks musim ini. Hasil pertandingan Red Sparks versus IBK Altos pada pertandingan grup B turnamen voli Kovo Cup 2024. Pertandingan Kovo Cup 2024 sektor putri yang mempertemukan Red Sparks versus IBK Altos berlangsung di Tongyeong Gymnasium, Korea Selatan, Senin, 30 September 2024, petang waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut jadi laga perdana Megawati Hangestri dan kawan-kawan di turnamen tersebut. Kovo Cup 2024 sektor putri dimulai sejak Minggu, 29 September 2024, dan akan berlangsung hingga Senin, 7 Oktober 2024. Red Sparks tergabung di grup B bersama dengan Pink Speeders, IBK Altos dan tim asal Jepang, Aranmari Yamagata. IBK Altos membuka keunggulan 1-0. Red Sparks membalas sekaligus jadi poin pertama Mega yang didapat lewat spike rasnya yang mengubah skor jadi 1-1. Poin kedua Mega kembali didapat lewat spike yang mengubah kedudukan 2-1. Mega bahkan mencetak 3 poin berturut-turut usai membawa Red Sparks unggul 3-2. IBK Altos sempat menyamakan kedudukan jadi 3-3 sebelum Vanja Bukilić menyumbang 3 poin berturut-turut lewat blok yang membawa Red Sparks unggul 4-4, 5-3, dan 6-3. IBK Altos sempat mengambil timeout sebelum mereka memperkecil kedudukan jadi 4-6. Tapi Bukilić mencetak poin keempat yang membawa Red Sparks unggul 7-4. IBK Altos sempat menyamakan kedudukan jadi 7-7 sebelum Bukilić mencetak poin kelimanya lewat spike rush yang membawa Red Sparks unggul 8-7. IBK Altos kembali menyamakan kedudukan jadi 8-8 sebelum Red Sparks kembali unggul jadi 9-8. Red Sparks sempat menjauh jadi 11-8. Pada kedudukan tersebut, Mega sempat melepaskan spike tapi di-block sehingga kedudukan berubah jadi 9-11. Tapi tak lama kemudian, Mega mencetak 2 poin berturut-turut lewat spike yang membawa timnya unggul 12-9 dan 13-9. Pada kedudukan 15-10, Mega mencetak poin ke-6-nya yang membawa timnya unggul 16-10. Lagi-lagi lewat spike.
Mega mencetak poin ketujuh sekaligus poin pertamanya lewat servis Aceh pada kedudukan 18-12 yang membawa timnya unggul 19-12. IBK Altos sempat mendekat 19-22 sebelum akhirnya Red Sparks menutup set pertama dengan kemenangan 25-20. Mega mencetak 7 poin selama set pertama. Set kedua, Mega mencetak poin ke-8 yang membuka keunggulan timnya 1-0. Mega kembali mencetak poin kedua di set kedua yang membuat timnya unggul 2-0. Sempat tertinggal 1-4, IBK Altos secara perlahan mampu mendekat jadi 3-4 sebelum Bukilic membawa Red Saprex menjauh jadi 5-3. Pada kedudukan 11-9, Mega mencetak poin ke-10 yang membawa timnya unggul 12-9. Tak lama kemudian, Mega mencetak poin ke-11 sekaligus poin pertama dari blok yang membawa timnya unggul 13-9. Mega mencetak poin ke-12 yang mengubah kedudukan jadi 14-11, masih untuk keunggulan Red Sparks. IBK Altos yang sempat tertinggal jauh secara perlahan mampu mengejar dan menyamakan kedudukan jadi 17-17 sebelum berbalik unggul 19-17. IBK Altos bahkan pada akhirnya mampu menyamakan kedudukan usai memenangi set kedua dengan skor 25-18. Megawati mencetak 5 poin selama set kedua yang terdiri dari 4 spike dan 1 blok. IBK Altos membuka keunggulan lewat spike Liso yang gagal di blok Megawati. Saat Red Sparks tertinggal 1-2, Mega mencetak poin pertamanya di set ketiga yang membawa timnya menyamakan kedudukan jadi 2-2. Itu jadi poin ke-13 Mega. Pada kedudukan 10-9, Mega mencetak poin keduanya di set ketiga yang mengubah kedudukan jadi 11-9. IBK yang sempat tertinggal perlahan mendekat hingga akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada skor 18-18. Megawati mencetak poin ketiganya di set ketiga yang membawa Red Sparks unggul 19-18. Pada penghujung set ketiga, pertandingan berlangsung sengit. Pada kedudukan 24-22, Mega membuat service error yang membuat IBK mendekat menjadi 23-24. Pada akhirnya, Red Sparks mampu mengamankan set ketiga dengan menang 25-23. Mega mencetak poin ke-16 alias poin pertamanya di set keempat lewat spike yang membawa timnya unggul 2-1. Pada kedudukan 4-1, Mega mencetak poin blok keduanya alias poin ke-17 yang membawa Red Sparks unggul 5-1. Meski sempat tertinggal, IBK secara perlahan mendekat dan mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7 sebelum berbalik unggul jadi 8-7. IBK kemudian perlahan menjauh hingga kedudukan 11-7. Megawati kemudian ditarik keluar. Tanpa Mega, Red Sparks yang sempat tertinggal jauh secara perlahan mengejar sampai akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 17-17 dan berbalik unggul 18-17. Penghujung set keempat berlangsung ketat. Mega yang sempat keluar dimasukkan kembali. Dalam posisi tertinggi 21-23, Mega membawa timnya memperkecil kedudukan jadi 22-23 yang jadi poin ke-18 di pertandingan tersebut. IBK Altos mampu memaksakan terjadinya full set usai memenangi set keempat dengan skor 25-23. Red Sparks mengawali set kelima dengan unggul 1-0. Mega membawa timnya unggul 2-0 lewat bloknya yang sukses sekaligus jadi poin ke-20 yang dibuatnya selama pertandingan. Pada kedudukan 4-4, Mega membawa timnya unggul 5-4 yang jadi poin ke-21 sekaligus kedua di set kelima. Mega mencetak poin ketiga di set kelima yang mengubah kedudukan jadi 13-10 masih untuk keunggulan Red Sparks. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said. Pemain timnas bola voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi akan menghadapi rekan satu timnya tahun lalu, Lee Soo-yong yang kini bergabung dengan IBK Altos. Mereka akan bertemu pada turnamen Women's Kofo Cup 2024 pada hari ini Senin 30 September 2024. Kofo Cup tahun ini menjadi sorotan karena akan menjadi ajang pemanasan sebelum dimulainya Velik. Megawati, yang telah tampil cemerlang pada musim sebelumnya, diharapkan kembali menunjukkan performa terbaiknya dan membantu timnya meraih gelar juara. Red Sparks dijadwalkan menghadapi IBK Altos dalam pertandingan perdana mereka. Pertandingan ini akan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Laga ini diperkirakan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memiliki kualitas dan pengalaman yang cukup seimbang. Pertemuan Red Sparks dan Hwaseong IBK Altos di turnamen Women's Kofo Cup hari ini akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu, dengan kedua tim berada di grup B. Red Sparks telah menunjukkan performa kuat di berbagai kompetisi sebelumnya.
Diberitakan sebelumnya, mantan kapten Red Sparks Lee So yang juga sempat melontarkan psiwar jelang pertandingan Red Sparks melawan IB Altos. Ia menuturkan tim yang bakal mendapat gelar juara musim ini, Lee menyebut tiga tim yang akan menjadi kandidat kuat dan ironinya tak ada Red Sparks. Incheon Hankook Lightning Speeders diyakini Lee akan menjadi tim yang memiliki peluang terbesar untuk merajai kompetisi musim ini. Pink Speeders menjadi posisi pertama dalam pandanganku, jikata Lee So-yang. Berada di belakang Pink Speeders, Swan Hyundai NC Hillstate juga memiliki peluang besar untuk bisa mempertahankan status juara mereka. Kemudian tim juara bertahan, Hyundai Hillstate, jelas tidak bisa disingkirkan dalam daftar ini, ucap Lee So-yang. Dan yang terakhir adalah Haipas. Mungkin berat dalam persaingan, namun mereka menjadi tim dengan perkembangan signifikan sejauh ini, imbuhnya. Seakan menanggapi hal tersebut, Ko Hye-jin tak mau ambil pusing dan lebih fokus kepada timnya. Kala diwawancarai oleh media Korea, ia diberi pertanyaan oleh Lee Seok-jae, yang tak lain adalah mantan stafnya musim lalu. Lee Seok-jae bertanya di antara dirinya dan Lee So-yang, siapakah kepergian yang paling disesali? Ko Hye-jin menjawab bahwa kepergiannya lah, Lee Seok-jae, yang paling disesali ketimbang mantan kapten Lee So-yang. Ketika ditanya kembali tentang komentar kepergian Lee So, yang Ko Hye-jin memberikan tanggapan. Pergi saja, selamat berjuang. Tentu laga pada sore nanti akan menjadi laga panas, apalagi IB Altos jelas punya data penting Red Sparks, karena ada mantan kapten lawan di pihaknya. Lantas seperti apa laga ini? Mari kita tunggu.